Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2020, Fakultas Ekologi Manusia menyelenggarakan summer course yang berjudul Learning for Human Development and Natural Resources Toward Sustainability, an International Perspective. Mengapa Fakultas Ekologi Manusia memilih tema tersebut? FEMA memiliki pusat perhatian kepada perkembangan manusia dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menimbulkan kekhawatiran bahwa di masa depan kebutuhan manusia akan semakin meningkat. Dan ini akan berdampak terhadap lingkungan. Karena lingkungan itulah yang menyediakan berbagai makanan dan kebutuhan lainnya untuk manusia. Karena itu, Fakultas Ekologi Manusia menyelenggarakan bagaimana kita mempelajari perkembangan manusia dan juga lingkungan alam untuk keberlanjutan. Dan tema ini sangat relevan dengan Sustainable Development Goal pada tahun 2030. Pencapaian Sustainable Development Goals bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan, terutama perguruan tinggi, masyarakat, dan dunia swasta. Fakultas Ekologi Manusia memiliki kerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri, dan tentunya mereka memiliki perhatian dan kepedulian yang sama bagaimana mencapai Sustainable Development Goals. Karena itu, Fakultas Ekologi Manusia menawarkan summer course program ini kepada berbagai mitra kami di luar negeri. Summer course program yang ditawarkan kepada berbagai mitra di luar negeri dan juga mitra di dalam negeri ternyata direspon dengan sangat baik. Dan ini terbukti mereka mengirimkan para mahasiswanya untuk mengikuti summer course program. Peserta summer course program berasal dari 6 negara dan dari Indonesia, sehingga total 7 negara. Total semua peserta 48 mahasiswa. Yang berasal dari Indonesia hanya 16. Sisanya 30 mahasiswa berasal dari luar negeri. Yang pertama dari India 3 orang dari 2 universitas. Kemudian dari Malaysia ini berasal dari 3 universitas. Ini berjumlah 13 orang. Kemudian dari Singapura itu berjumlah 10 orang, dari Kamboja 3 orang dari 1 universitas, dan dari Filipina 2 orang dari 1 universitas. Peserta summer course program dari Indonesia berasal dari 4 universitas, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, UIN Semarang, dan Universitas Veteran Yogyakarta, berjumlah 16 orang. Summer course program Fakultas Ekologi Manusia bukan saja diikuti oleh para peserta yang berasal dari berbagai negara, tetapi para dosen dan pengajar program ini juga berasal dari berbagai negara. Yang pertama berasal dari Malaysia, yang kedua dari Amerika, ketiga Singapura, keempat India, kelima Kamboja, dan tentu dari Indonesia. Summer course program Fakultas Ekologi Manusia adalah sebuah kegiatan akademik yang berbobot 2 SKS. Karena itu, para peserta yang telah mengikuti program dan dinyatakan lulus, ia akan mendapatkan sertifikat dari credit earning yang berbobot 2 SKS. Kegiatan summer course program Fakultas Ekologi Manusia memiliki keragaman. Yang pertama, perkuliahan yang dilaksanakan selama 1400 menit. Yang kedua, berbagai kegiatan lainnya yang menarik dan mendukung kegiatan perkuliahan untuk memperluas wawasan dan juga pengalaman. Yang pertama adalah virtual field visit, kemudian teamwork, kemudian mentoring selama kurang lebih 2100 menit. Summer course program dilaksanakan sepenuhnya melalui e-learning atau online. Salah satu kegiatannya adalah bagaimana para peserta dapat
mengalami, melihat langsung natural resources, salah satu lingkungan yang menjadi pendukung dari human development tersebut. Mereka akan mengunjungi Association of Farmers Group Mandiri Jaya. Yang kedua, Eco Village Baraya. Kita sudah menyiapkan video yang menarik untuk dapat dilihat. Dan ini adalah sebagai salah satu bagaimana mereka mengalami, melihat dengan langsung kondisi natural resources yang ada di sekitar Bogor. Para peserta Summer Course Program juga akan dilakukan assessment atau penilaian sejauh mana mereka telah menyerap materi yang telah diajarkan. Assessment atau penilaian ini dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah assessment individu atau individual essay. Ini adalah salah satu contoh essay individu mengenai people, natural resources, agri, food change, and sustainability. Inilah salah satu contoh dari assignment mereka. Tugas essay menggambarkan kemampuan individu. Yang akan kita bentuk dalam Summer Course Program ini adalah kemampuan mereka bekerja sama dan berkolaborasi. Karena itu salah satu penilaian yang diberikan kepada para peserta adalah group assignment. Dengan group assignment ini kita harapkan bonding, kelekatan, komunikasi dari para peserta akan terbangun melalui pembuatan poster secara kelompok dan juga video. Mari kita lihat salah satu contoh poster yang mereka buat. Dan berikutnya, coba kita lihat video yang dibuat oleh mereka. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa kegiatan utama Summer Course Program dilaksanakan melalui e-learning dengan menggunakan dua metode, yaitu synchronous, tatap muka langsung dengan peserta melalui virtual menggunakan platform Zoom meeting. Dan yang kedua, dilaksanakan melalui metode asynchronous melalui platform ocw.ipb.ac.id. Marilah kita lihat salah satu contoh kegiatan Zoom meeting metode synchronous dalam e-learning ini. Beberapa lecture yang kita laksanakan. Pelaksanaan Summer Course Program biasanya kita laksanakan pada Juli atau Agustus, di mana semua universitas sebagian besar dalam keadaan libur, sehingga dapat mengirimkan mahasiswanya. Namun pada kali ini kita laksanakan pada bulan November. Nah ini tentu memiliki tantangan tersendiri, karena tidak semua universitas pada saat November tersebut dalam situasi libur, sehingga dapat mengirimkan mahasiswanya. Yang kedua, hikmah yang sangat baik adalah peserta yang relatif lebih banyak dibandingkan pada saat offline. Karena menggunakan internet dan juga Zoom meeting. Namun ternyata ada tantangan tersendiri di dalam pelaksanaannya, baik oleh peserta maupun panitia. Yang pertama adalah tentunya yang sangat klasik adalah internet connection. Seringkali baik di Bogor maupun di tempat mahasiswa berada, mereka memiliki kendala dengan internet. Karena itu bahkan panitia harus mengungsi ke gedung GPK untuk mendapatkan internet connection yang baik. Para mahasiswa yang menjadi peserta Summer Course Program, ternyata sebagian mereka masih mengikuti kegiatan akademik di kampus. Karena itu sebagian dari mereka tidak dapat mengikuti sepenuhnya kegiatan ini karena jadwal mereka bentrok dengan kegiatan akademik. Kegiatan kunjungan lapang awalnya akan kita laksanakan dengan live langsung dari lokasi. Namun karena cuaca yang tidak memungkinkan, kita ganti dengan video.
Salah satu dampak penting yang kami dapatkan dari pelaksanaan Summer Course Program ini adalah para mahasiswa Indonesia memiliki kesempatan yang luar biasa untuk berinteraksi dengan teman dan sahabatnya mahasiswa dari asing. Dan ini adalah kesempatan yang sangat langka dan yang sangat berharga. Yang kedua, kami memiliki kesempatan untuk mempromosikan Fakultas Ekologi Manusia kepada mitra kami di luar negeri. Dengan kemitraan, dengan contoh Summer Course Program ini, kemitraan, inisiasi kemitraan itu terbangun. Beberapa mitra yang bekerja sama pada saat pelaksanaan Summer Course Program ini sudah menyatakan kehendaknya untuk membangun kolaborasi. Ini adalah dua hal yang sangat penting dari dampak positif yang kami dapatkan dalam pelaksanaan Summer Course Program ini. Salah satu keunikan dari program Summer Course FEMA adalah beragamnya latar belakang peserta atau mahasiswa yang mengikuti pelatihan. Ada yang dari ekonomi, dari bisnis, dari sosial, dan juga dari pertanian. Ini menunjukkan bahwa topik mengenai human development dan natural resources adalah topik yang sangat penting untuk membangun kesadaran sustainable development goals. Keunikan kedua dari Summer Course Program FEMA ini adalah membangun kesadaran dari semua peserta untuk berbagi. Karena itu, para peserta menyisihkan sebagian dari biaya yang telah dibayarkan kepada kegiatan ini untuk disampaikan, disumbangkan kepada para warga yang terkena dampak COVID-19. Para mahasiswa peserta Summer Course Program sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Ini terlihat daripada saat diskusi antara dosen dengan para peserta. Nah, berikut ini kita simak beberapa testimoni yang disampaikan oleh peserta. Materi kuliah dan materi kegiatan dari Summer Course Program FEMA dapat diakses dan dapat dilihat di kanal YouTube Event FEMA. Mari kita lihat contohnya. Demikianlah uraian singkat mengenai kegiatan Summer Course Program FEMA. Mudah-mudahan dengan kegiatan Summer Course Program FEMA ini, FEMA dapat lebih dikenal oleh masyarakat di berbagai negara dan juga dapat menjaring berbagai kerjasama dengan para mitra di luar negeri. Karena itu, kita merencanakan kegiatan yang sama pada tahun berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.